Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan dan kesiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pemutakhiran data pemilih hingga dari sisi anggaran juga sudah disepakati. Naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sudah ditandatangani oleh KPU dan Bawaslu Kota Surakarta. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arif Wibowo menilai, pemerintah Kota Surakarta bersama dengan KPU dan Bawaslu telah siap untuk menyelenggarakan pilkada tahun 2020 di Kota Surakarta. Sudah ditandatangani naskah perjanjian ibadah daerah antara pemerintah kota Solo, kota Surakarta dengan KPU kota Surakarta pun juga dengan Bawaslu kota Surakarta. Yang kedua soal pemutakhiran data pemilih saya kira sudah dijelaskan dengan baik bahwa pemutakhiran data pemilihnya insya Allah akan berlangsung baik ya dan menghasilkan data pemilih yang akurat ya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Kamru Samad mengatakan secara umum persiapan pilkada di Jawa Tengah sudah cukup baik. Kamrus Samad meminta penyelenggara pemilu mengantisipasi terkait dengan kemungkinan adanya calon tunggal saat pilkada tahun 2020, khususnya di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kita juga meminta supaya KPU mengantisipasi kemungkinan adanya calon tunggal dan juga Bawaslu kita minta supaya meningkatkan edukasi terhadap kemungkinan terjadinya manipolitik. Dari Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.